Kisah seorang istri sakit hati dikhianati suaminya selama 5 tahun. Sang suami diketahui berselingkuh dengan rekan kerjanya di perusahaan yang sama. Istrinya mengetahui perselingkuhan itu setelah membaca sebuah surat. Setelah itu, sang istri pun murka dan menggugat selingkuhan suaminya ke pengadilan. Sang suami bernama Nan dan istrinya, Liu, tinggal di distrik Yaotu, Kaohsiung, Taiwan. Keduanya menikah pada tahun 2001 dan dikarunia 3 anak. Keduanya bekerja di perusahaan elektronik yang sama tetapi ditempatkan di departemen yang berbeda. Banyak orang melihat pasangan ini sebagai pasangan teladan. Pada tahun 2015, seorang gadis cantik bermarga Chen bekerja di perusahaan ini dan bergabung dengan tim Nan. Sejak pertemuan pertama, Nan sudah jatuh cinta dengan Chen. Nan bahkan bertekad untuk menikahinya. Chen juga setuju untuk menjadi orang ketiga. Nan berjanji kepada Chen akan segera menceraikan istrinya. Keduanya menjalin hubungan terlarang selama 5 tahun. Menurut informasi pengadilan, Nan dan Chen sering berhubungan intim 2 hingga 7 kali sebulan. Mereka sering berhubungan intim di mobil, motel, dan pemandian air panas. Chen juga sempat hamil beberapa kali tetapi nekat menggugurkannya. Hubungan terlarang ini tidak luput dari perhatian semua orang. Beberapa rekan di perusahaan juga merasakan perbedaan perlakuan Nan dan Chen. Mereka pun memberitahu Liu mengenai hal ini. Liu awalnya tak percaya dengan rumor tersebut. Pada tahun 2020, Chen mulai merasa lelah dan tertekan. Chen tak ingin terus menjadi orang ketiga. Namun, Nan menolak untuk memenuhi janjinya menceraikan istrinya. Setelah itu, Chen menulis surat dan meminta pengacaranya untuk mengirimkannya kepada Nan. Ketika pengacara datang ke rumah, Nan sedang pergi dan hanya ada Liu. Liu pun menerima surat itu. Betapa terkejutnya dia ketika membaca isi surat tersebut. Lewat surat tersebut, Liu akhirnya tahu perselingkuhan suaminya. Sakit hati dikhianati suami, Liu pun mengajukan cerai sekaligus menggugat selingkuhan suaminya. Berdasarkan bukti yang diberikan Liu, pengadilan distrik Yaotu menemukan bahwa Nan dan Chen telah berselingkuh selama 5 tahun. Ini telah melanggar hak perkawinan Liu. Pada akhirnya pengadilan memutuskan Chen harus membayar Liu sebesar 400.000 yuan.